Oke, kali ini saya mau menguji perangkat ini, GBA Clone Pocket XP. Mau saya bandingkan kecepatannya dengan GBA Ori original, GBA klasik yang udah saya modif backlight. Nah, ini yang untuk Pocket XP ini, dia itu semacam emulator. Nanti kita tes kecepatannya sama apa enggak dengan GBA original. Ini kita pakai ROM Super Mario Kart Super Circuit. Oke, langsung aja kita coba. Nanti kita lihat di waktunya ya, di detiknya. Bentar. Oke. Nanti lihat di waktunya ini ya, kita bandingkan yang asli sama yang ini. Yang asli ini yang emulator, bisa dilihat. Ntar saya fokuskan dulu. Nah, iya, sama sekali kecepatannya tidak terlihat bedanya antara yang emulator dan yang asli. Kita bisa lihat di situ detiknya 37, 38, 39 sama. Ternyata Pocket XP 2 ini emulasi ROM GBA nya oke juga. Ternyata ini saya untuk ROM pakainya sama, ROM GBA nya sumbernya sama. Untuk yang original GBA Advance nya saya pakai flash card EZ Flash 4. Bisa dilihat lagi. Nah, satu sama saudara-saudara. Yeah. Oh, kok pause nggak kelihatan ternyata waktunya. Oke, segitu aja. Teman-teman bisa membandingkan tadi yang udah saya perlihatkan waktunya. Terima kasih.